Perkembangan ekonomi dan investasi di Kota Mataram yang kian pesat dirasa perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Mataram untuk dapat mempertimbangkan dampak ke depan akibat dari perkembangan pembangunan saat ini. Agar tidak hanya memikirkan pertumbuhan investasi, namun perlu juga dipertimbangkan sisi lain, seperti berkurangnya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau. Anggota DPRD NTB Dapil Mataram Abdul Karim menilai jika sejauh ini kekurangan lahan di Kota Mataram sudah cukup dirasakan. Untuk itu pemerintah Kota Mataram harus segera menyusun RT/RW yang komprehensif. Apalagi untuk ruang terbuka hijau memang sudah saatnya sekarang Kota Mataram untuk betul mempersiapkan RT/RW-nya yang komprehensif lah ya. Jangan kita jor-joran terus membangun, bangun. Besok kalau sudah terlalu padat, mau enggak mau, mesti dampaknya, dampak secara alamnya mungkin kebanjiran, kan terjadi kebanjiran yang sulit untuk diatasi setiap datang kali musim hujan terus kita banjir karena. Lebih lanjut, Abdul Karim menilai jika kondisi pembangunan di Kota Mataram perlu juga diimbangi dengan kebutuhan akan lahan pertanian dan RTH, agar tidak menjadi persoalan ke depan ketika lahan pertanian dan RTH beralih fungsi, maka tidak menutup kemungkinan akan menyulitkan pemerintah sendiri. Ridwan TV 9, Mataram.